Usai memakamkan kepala desa mereka yang terbunuh, warga desa Paradorato hendak menuju ke desa Wane untuk melakukan aksi balas dendam. Untuk mencegah aksi warga tidak makin anarkistis, aparat mengeluarkan tembakan peringatan. Sebelumnya konflik antar warga dua desa yang masih satu kecamatan ini bermula dari kasus penganiayaan oleh warga desa Wane yang menewaskan kepala desa Paradorato bernama Mansyur.